bilang apa ya Allah selain alhamdulillah? Sabar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak henti-hentinya doa kami panjatkan untuk mereka yang telah memberikan ijazahnya kepada kami, yang mulia Syekh Dr. Ahmad Isom Abdul Jayid At-Tamari Al-Misri, yang telah mewariskan ijazah Matan Al-Jazari kepada kami, Matan Tuhfah kepada anak-anak kami, dan pula doa terbaik kami untuk yang mulia Syekh Dr. Fadlullah Hamzah Muhammad As-Sudani, yang telah memberikan ijazahnya hadis musalsal bin bil awaliyah irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Doa kami juga untuk yang mulia Syekh Bilal Jamal Al-Habil, yang telah memperkenankan kami bertalaki Al-Fatihah dengan beliau kepada Syekh Hamzah Mahmud Abdullah Zubdeh atas kesediaan beliau untuk membersamai kami dalam mendampingi bacaan Al-Quran anak-anak kami di program BBM Kit Belajar Bareng Miwan Khusus Anak. Kepada Syekh Osama Khalid Syam dari Turki atas kelapangan hati beliau untuk membersamai kami para ummahat di BMP bersama menuju puncak di program Sabar Solihah Bersama Al-Quran. Di sini kita bisa sharing dengan ulama pewaris para nabi biiznillah. Semoga Allah memberkahi niat kita dan amal kita. Terakhir, rasa syukur dan terima kasih kepada para donatur muhsinin BMP dimanapun berada yang telah menitipkan harta terbaiknya untuk perjuangan kami, perjalanan kami menuju puncak. Setiap huruf-huruf yang berulang-ulang yang kami senantiasa mengulang-ulang di dalam membaca ataupun memperbaiki bacaannya, ataupun ketika kami ulang-ulang untuk menghafalnya, akan bersaksi kelak di hadapan Allah dan akan menjadi pemberat timbangan di yaumil mizan, menjadi syafaat di yaumil hisab. Dalam hal ini, Umi pun tak bisa mengucapkan terima kasih ini dengan untaian kata. Hanya doa terbaik yang Umi selalu panjatkan untuk antumnya. Semoga selalu dalam keberkahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.